vang à, cho người được vui lòng vang rồi. Di sini tuh gak ada sinyal. Tadi waktu Jenal bilang mau telepon orang, aku bingung. Aku cuman abang ini yang punya sinyal, curang sekali. Ternyata caranya begitu. Kalau di tengah hutan kan nggak bisa lihat, nggak ada sinyal telepon, jadi emang pakai suara. Dan udah bisa ada perkiraan sejauh berapa meter. Siapa aja ini pasti semua orang udah hafal suara juga. Nah, jadi ini kan sagu yang udah pohon sagu yang udah busuk. Banyak babi datang dan makan ini. Tapi yang ada di dalam ini juga bonus untuk banyak orang di tengah hutan. Supplier untuk protein juga. Jadi sebentar mau dengar dulu. Bisa dengar? Ada suaranya. Itu kadang-kadang kita bisa dengar gerakan, yes. Gerakan yang namanya ulat sagu. Soalnya masuk nih, ha? Ane cepotong sagu, saya kapa samara. Ya, sekarang kita ambil ulat yang ada di dalamnya. Tapi kita harus potong dan belah dulu pohon sagu ini. Sebentar dulu. Ada permainan baru kalau di sini. Kita harus tebak ganjil atau genap jumlahnya. Yang kalah harus makan satu ulat. Oh, itu. Susah juga ya. Ganjil. Jadi waktu ketemu akhirnya sama Hemis di tempat ulat sagu, itu rupanya Hemis seperti membuat-buat sebuah permainan. Kalau misalnya kita nebak ulat sagunya ganjil atau genap, dan kalau tebakan kita salah, kita harus makan ulat sagunya. Ya, siapa sih bisa nebak ada berapa ulat sagu di dalam situ? Tadi apa? Ganjil. Ganjil aku ya? Kamu makan? Gede banget. Iya, tapi kepalanya harus di... Kepalanya digigit dulu, karena giginya kan di depan. Uget-uget gitu. Tapi kalau misalnya mendengar penjelasan dari mereka, ulat sagu itu merupakan sumber protein yang sangat penting di hutan. Dimana mereka tidak segampang itu mendapatkan binatang buruan, dan nggak setiap hari juga mereka bisa mendapatkan binatang buruan. Cairan pertamanya itu loh, itu aja. Selanjutnya enak sih, cuman sebagian dari tangan kita yang harus stabil. Kalau ini harus dua tangan loh yang stabil. Koordinasi tangan kiri sama tangan kanan, sabar, terus bergerak kanan kiri. Dan kita juga harus monitor badannya yang ditatoin. Bikin tato itu dengan cara orang Mentawai itu kan seperti ketok-ketok palu. Jadi tangan kanan harus stabil untuk ketok-ketokin yang ada. Tadinya harusnya pakai duri, cuman sekarang dia pakai besi. Dan yang tangan kiri itu yang bagian untuk gambar. Jadi koordinasi tangan kanan kiri untuk bisa gambar motif-motif itu harus stabil banget dan harus benar-benar fokus. Coba perhatiin deh cara dia ngulangin tinta ke jarum. Itu benar-benar kayak tatas per tatas. Tuh barusan. Iya, itu sekiranya banyak tato-tato di badannya, termasuk muka, punggung, bokong, paha, kaki, tangan, itu semua ada artinya. Dan karena itu sudah original di lifestyle-nya mereka, cocok banget. Ini aja garis panjang ini. Garis panjang sama sini mau taruh di sini juga. Apa artinya? Itu setiap seperti si kere atau dia pun, kalau dia punya kena tato itu artinya tulang punggung keluarga. Yang gambar-gambar tato di Rorogot, di rumah adatnya mereka itu adalah yang namanya Lugi. Lugi ini udah terkenal loh di luar negeri. Dia udah pernah traveling ke Eropa dan negara-negara lain.
Karena dia membawa teknik yang khas Mentawai, yang gak ada tempat di dunia ini yang bikin tato seperti dia. Simbol-simbol dia ngerti, pakai rempah-rempah apa aja, warna-warna seperti apa aja, teknik apa aja, dan ya original Mentawai. Tanda itu. Dan juga teteu ini lihat ya, sama tanda suku. Tanda suku. Tanda suku, ya. Tanda suku sekali. Unya kainai de, cha sai yo ba kon.